presenter Ruben Onsu atau ayah asuh dari penyanyi Betran Peto berulang tahun ke-38 pada 15 Agustus 2022. Suami Sarwenda tersebut mendapatkan kejutan indah pada Senin dini hari tepat di tanggal kelahirannya itu. Kejutan tersebut datang dari anak dan istri beserta keluarga dari Sarwenda. Demi membahagiakan Ruben Onsu, Betran Peto dan Sarwenda menghias halaman rumahnya dengan dekorasi ulang tahun dan menyiapkan banyak kue tart. Ada doa khusus dari Betran Peto untuk Ruben Onsu yang ditulis sendiri dalam caption postingan Instagramnya pada Senin 15 Agustus 2022. Bertambahnya usia, Ruben Onsu mendapat perhatian khusus dari Betran Peto. Remaja yang akrab disapa Onyu tersebut memanjatkan doa khusus agar Ruben Onsu panjang umur. Selain itu, Onyu juga berharap agar Ruben Onsu selalu diberikan kesehatan badan. Berikutnya, Onyu meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu melindungi ayahnya tersebut. Betran juga meminta agar ia selalu bisa bersama dengan Ruben Onsu untuk selamanya. Doa-doa khusus tersebut sontak menuai beragam tanggapan dari netizen mengingat kini Ruben Onsu sedang dalam kondisi sakit. Diketahui Ruben sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit yang menggerogoti tubuhnya saat ini. Bahkan sang artis sampai melakukan pengobatan di Singapura demi kembali sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!